Halo semuanya, balik lagi di Auto Bonser. Kali ini Auto Bonser mau ngelanjutin project Novice Your Tail Loop Neo Sport ini, guys. Ya kan? Kemarin banyak banget yang nanyain, "Bang, kapan bikin videonya, Bang? Bang, kapan bikin videonya, Bang?" Nah, kali ini gue mau bikin video yang agak cepet nih uploadnya nih. Ya kan? Kemarin gue udah bikin video karbon nih kemarin. Jadi gue usahain seminggu dua kali nih. Oke, masih penasaran kan dengan projectnya? Apa yang kali ini yang bakal gue kerjain? Pokoknya ikutin terus dan pantengin terus. Sip, anjir. Oke, masih diikutin terus kan? Masih dipantengin terus kan? Oke, cakep, gue suka. Oke guys, kali ini gue mau ngejelasin lagi nih, ya kan, seperti biasa mau ngerjain apa hari ini dan pekerjaannya apa. Oke, kali ini di konten ini gue mau masang semua aksesoris yang kemarin gue beli dan sama yang kemarin udah gue karbon tuh, yang gue lagi digantung-gantungin tuh, lagi dicopotin sama montir PA, lagi disiapin semua barang-barangnya yang kemarin udah di karbon. Gue seneng banget guys, bener. Lu kalau ngeliat aslinya, ya dibilang ajib sih kalau menurut gue gitu, tapi kalau nggak tahu deh dewan juri gimana. Karbon ternyata asik juga ya, karbon kayak gitu ya. Jadi kita punya skill baru lagi gitu, jadi pengalaman. Nggak ada salahnya nyobain semua itu dengan sendiri guys. Nggak ada salahnya. Sekarang montir PA lagi ngangkatin tuh. Ajib banget tuh. Tuh. Ya kan? Duh. Kalau ngeliat aslinya ajib banget guys. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu nih, gue mau masang aksesoris. Semua yang kemarin udah di karbon sama yang kemarin udah gue belanja nih, serba mengkilau. Di sini ada banyak tuh, ada selaan, ada mur probot, bot probot, per tuton, sama ini ya, cover tameng, ini list-list tameng knalpot. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita pasang-pasangin, oke? Ikutin terus, lanjut. Oke, sekarang gue mau mulai kerjanya dari belakang dulu nih. Mungkin di sini gue mau ngasih tahu dulu. Kemarin ini ternyata covernya nggak ngepas tuh. Jadi ini nggak ngepas sama cover ori Mio-nya. Jadi terpaksa gue las, gue pindahin, gue majuin doang. Jadi sekarang gue mulai pemasangan dari knalpot, terus knalpot. Ya pokoknya dari knalpot dan lain-lain nih sampai ke dalam-dalam situ. Dan untuk saat ini sekarang gue mau masang ini dulu nih. Kita pasang-pasang dulu ini ke sini. Habis itu masang ini. Langsung kita langsung pasang-pasang ke motor Mio-nya. Oke, tanpa banyak basa-basi. Oke, ikutin terus kita pasang-pasang. Oke, sip. Lanjut. Oke, sekarang kita masang bagian sini nih. Ajib banget guys, lihat. Ya kan? Wih, pakai bot probot, udah masuk nih bot probot di sini, udah pakai bot probot. Sekarang montir PA lagi masang bracketnya nih. Bracket knalpot udah gua karbon. Jadi gua karbon aja kan kalau orang di krom, tapi ini gua coba karbon. Mumpung lagi bisa karbon, jadi punya inisiatif sendiri aja gitu kan. Nggak ngikutin orang-orang. Oke, daripada kita banyak masa basi Aceh mulu, kita lihat aja montir PA lagi masa. Sip, lanjut.
hasilnya guys. Gue seneng banget dia sama hasilnya guys. Lihat tuh, spion udah di karbon, semua udah di karbon, CPT di karbon tuh. Hancur banget, ininya udah 2 ton, udah selaras tuh. Standar 2 nya tuh, standar 1 nya 2 ton, standar 2 2 ton, peret juga udah 2 ton, selaannya udah 2 ton, ya kan. Gimana guys tuh. Cuman sayangnya emang ini gue kurang buat probot aja, tapi buat probot itu nanti belakangan guys. Gue yakin gue bakalan bisa beli buat probot full semua bull body ini guys. Ya kan, ajib banget tuh. Tameng kenal potnya, lihat, look it. Ajib banget kan. Lihat, ini juga udah dikasih buat probot, cuman buat filternya aja yang gue kasih buat probot. Sama ini juga tuh, pokoknya ajib banget. Di dalamnya udah ini semua tuh, udah karbon semua. Ajib banget guys. Oke, kita lanjut, kita pemasangan body-body semua sama baut-baut probot di full body, sama masang gearbox depan. Gearbox depan ini dia. Oke, pokoknya ikutin terus. Sip, lanjut. Akhirnya udah kepasang semua body-bodinya, buat robot, karbonnya, dan aksesoris yang lainnya nih.
Tapi emang ada aksesoris yang belum kepasang. Ini kayak contohnya jok. Jok belum ada waktunya gua ke tukang jok. Jadi gua pasang yang gua bisa dulu nih, ya kan? Sama kemarin gua yang belum gua pasang itu apa ya? Jok sama tinggal apa? Baut ini doang nih tadi gua salah. Ternyata salah ini ukuran baut 10 dan gua beli baut 12, guys. Jadi ya salah beli lagi itu, dan di sini juga kacanya retak, kaca spionnya retak, tapi nggak apa-apa kalau kaca bisa beli. Tapi gue seneng banget, guys, bener dah, seneng banget gue sama hasilnya, sama karbon, ya kan, gue head karbon kayak gini. Kayaknya emang variasi itu emang bikin mata kita enak gitu pandangnya, jadi motor makin enak, semakin variasinya semakin banyak, semakin ada, semakin enak dipandang. Senang banget, gue nggak tahu deh mau ngomong kayak gimana. Yang penting karbonnya udah kepasang nih. Gue senang banget sama hasilnya. Coba komen-komen lagi dari kalian, apalagi yang kurang dari motor ini. Komen-komen aja. Kalau emang gue ada rezeki, bakalan bisa beli lagi gue aksesorisnya, ya kan? Oke, komen-komen aja apa aja yang kurang, oke? Oke, mungkin kontennya sampai sini dulu. Gue senang banget, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman mau ngingetin aja. Setelah lu nonton video ini, jangan lupa lu like, lu share ke teman-teman lu biar tahu teman-teman lu bahwa di Automotive itu lagi ada project motor kontes gitu lah, motor novice pure tail look, ya kan? Lu share ke teman-teman lu dan jangan lupa lu subscribe. Lu bilang juga ke teman-teman lu jangan lupa di subscribe. Lu share aja nggak apa-apa. Bantu Automotive share untuk menuju 10.000 subscriber. Dikit lagi nih gua. Oke, mungkin kontennya sampai sini dulu. Tunggu konten selanjutnya dan project selanjutnya. Oke. See you, bye bye.